Kipas. Hai, klik di sini untuk subscribe. Ini adalah teman.
kami membutuhkan materi. Bulu, tanah liat, cabang. Bulu, tanah liat, cabang. Kami telah menemukan semua material yang dibutuhkan. Menakjubkan. Ayo bantu walet-walet itu membangun sarang. Bulu-bulu bisa membuat sarang menjadi lebih nyaman. Letakkan bayi-bayi walet ke dalam sarang. Serangga. Mempunyai paruh yang sangat besar. Di manakah tukan-tukan itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Tukan-tukan hidup di dalam pohon di hutan. Lubang ini sedikit kecil, berbesar agar tukan bisa tinggal di dalamnya. Suka berlari dari cabang ke cabang lainnya. Dan dia suka memakan buah-buahan kecil. Bantu dia menemukan buah-buahan kecil. Ash, hati-hati. Hanya melangkah di atas cabang yang kuat. Thank you.
yang sangat panjang. Di manakah angsa-angsa itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Angsa hidup di antara rerimbunan alang-alang di tepi danau. Anak-anak angsa menetas. Anak-anak angsa itu sedang belajar berenang dengan diasuh induknya. Jangan berlari-larian. Seorang elang datang. Halo elang itu. Kerja yang bagus. Elang-elang itu diusir. Apa? Dingin. Mereka terkadang terbang membentuk formasi V dan terkadang dalam satu garis lurus. Anak-anak elang kelaparan setelah terbang lama. Bikin video ke situ. Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan angsa. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor merpati. Dia selalu mendekut. Di manakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Merpati itu akan mengantar surat. Beri cap surat itu. Bukan yang ini.
mengirimkan surat melalui rute tetap. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat. Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor Nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Di manakah Nuri-Nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Apa yang kita ucapkan. Ayo, kita lihat dia beraksi. Aku ingin yang ini.